berkelahi membunuh terus bertengkar. Bukankah kita semua saudara? Mengapa membunuh karena berbeda? Mengapa kita tidak lagi bercinta? Jadi, kasihanilah, Neng. Saya orang miskin. Saya kenal. Kamu saudaranya Elizabeth, kan? Kasihan, Neng. Saya orang miskin. Saya belum makan. Iya, ini mah Pak Dukun. Saya belum makan satu minggu, Neng. Kalau Dukun gak makan satu bulan juga gak apa-apa, kuat. Namanya juga Raja Prihatin. Ini ngapain kamu di sini? Ini emangnya sebagian dari ilmu Bapak? Tolong, Neng. Saya orang miskin, Neng. Benar ini, Mak. Kamu saudaranya Elizabeth, kan? Jangan lupa rumah. Kasihanilah, Neng. Kasihlah duit. Jangan nanya-nanya terus. Semulut saya sudah capek ngomong, belum ada yang ngasih duit. Kalau nggak punya duit, saya tidak bisa makan. Ngomong saja tidak bisa dimakan. Nah, benar ini, Mak. Ini mah yang nuntut 200.000 tepat. Aku, ayo, aku. Aku. Bukan. Kalau berbohong, nanti ilmunya berbalik. Nanti kamu jadi macan, tau gak? Masa? Iya. Bisa jadi macan kalau berbohong? Iya, makanya. Kalau dukunnya suka ngebohong, itu namanya dukun palsu. Kamu dukun palsu, bukan? Bukan. Pantas kan miskin. Kalau dukun palsu biasanya kaya-kaya, tapi kalau dukun asli ya memang sih miskin. Tapi itu kata Nenek Dewi loh. Jadi Roy tidak bisa kaya dong. Roy? Roy siapa? Nama saya kan Roy. Oh. Jadi kalau begitu Roy tidak bakalan kaya. Sebab Roy ini kan dukun asli. Enggak bakalan deh. Kalau gitu enak yang palsu dong ya. Emang. Wah, kalau begitu kalah salah strategi selama ini. Kirain yang asli itu yang bisa kaya. Terus, kamu kenapa mengemis begini? Emangnya kamu belum makan? Belum. Aduh, perut saya sakit, Neng. Kosong. Mau gak Dewi traktir? Makan apa dulu? Bakso. Hah? Bakso? Menuhin perut saja. Nasi Padang deh. Di Bandung kok makan nasi Padang? Belagu amat sih. Habis doyannya apa? Red chicken. Lah, emang doyan? Doyan. Dadanya yang putih 2, paha 1, tambah sayap dan sambal banyak-banyak. Kalau perlu, salad. Ada bakat juga, Neng. Sialan lo. Loh, katanya mau neraktir. Kalau mau makan, ikut ke rumah Dewi. Nanti di sana kita makan. Tapi kerja dulu. Masa sih masih muda ganteng begitu mau mengemis? Ganteng? Iya, kamu kan ganteng. Kulit bagus, kumis panjang, rambut gondrong. Cocok kan jadi bintang sinetron? Jangan dihilangin dong kecakepannya. Wah, boleh juga ya jadi bintang sinetron. Kota Bali, ayo, kota Bali, kota Bali, kota Bali, ayo, 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 ayo,
Nah, sekarang kerja dulu, baru nanti kita makan. Ada ayam goreng loh. Tapi pakai salad. Sip. Saus tomat. Sip. Sop. Sip. Boleh tambah. Sip. Tapi kerja dulu nih. Caranya bagaimana? Aduh, masa dukun nggak tahu caranya motong rumput sih? Rakun, weh. Rumput dipotong? Buat apa? Sudah jelas bakal tumbuh lagi kok. Rumput dipotong bukannya berarti mati, tapi biar rapi. Ngerti nggak sih? Aneh. Kerjaan kok dibuat-buat? Seperti orang kurang kerjaan aja. Rumput sudah jelas bakal tumbuh lagi kok dipotong. Ya tidak ada gunanya dong. Nah, gini aja deh. Pilih. Makan atau kerja? Makan. Kerja atau makan? Kerja. Tapi makan dulu. Kalau mau makan, kerja dulu. Tapi kalau nggak mau kerja, makan tuh rumput. Emangnya saya kerbau? Dukun disuruh motong rumput. Engkau mendengarkan suaraku. Daripada engkau dipotong, mengapa engkau tidak masuk saja ke dalam tanah? Tapi buruan, supaya aku dapat makan. Hai rumput-rumput yang bergoyang, cepatlah engkau masuk ke dalam tanah. Supaya aku dapat makan. Ini mbah yang tadi siang meramal Yeni ya? Kok ada di sini? Jangan ganggu. Mbah dukun sedang motong rumput ini. Motong rumput? Iya. Neng pasti heran. Mengapa motong rumput tidak pakai gunting? Gunting ada ini. Tapi kalau dukun motong rumput, cukup dengan ngomong saja. Sakti ya mbah? Doain Yeni lagi dong. Jadi, Neng yang tadi siang itu ngasih uang 10.000 ya? Ah, sembarangan. Maksudnya ini mah bukan mau ngasih 10.000, tahili. 1.000. Royal tuh yang ngasih 10.000. Oh, jadi datang ke sini itu mau minta kembaliannya? Nggak ada, udah habis dibeliin ayam goreng. Ya udah, nggak usah dikembaliin. Tapi doain Yeni sekali lagi ya, biar diterima indekos di sini. Doa panjang atau doa pendek? Yang pendek aja, Yeni cuma punya 1.000. Wala, tidak usah bayar, tidak usah bayar. Nanti mbah doakan supaya Neng cita-citanya semuanya terkabul. Asalkan... Asalkan apa, mbah? Asalkan... Asalkan apa? Asalkan... Asalkan apa, mbah? Potong itu rumput sampai licin banget. Yeni, potong rumput? Iya, jangan banyak omong. Pokoknya, potong. Nanti mbah doakan, semoga cita-cita Neng untuk indekos di tempat Dewi terkabul. Tapi Yeni nggak pernah motong rumput, mbah. Yeni cuma bisa megang setir mobil. Udah, potong aja, terserah. Sabar, Dewi. Kamu harus melihat segala sesuatu itu dari segi positifnya. Lihat tuh, si Yeni, anak itu rajin sekali. Tangannya sampai luka waktu motong rumput karena dia mau tinggal di sini. Coba dong pertimbangkan. Dan si dukun, meskipun pemalas, akalnya boleh juga. Cobain masakan Dewi, bebas kolesterol. Cepetan.
Dewi, maafin perkataan Yeni yang tadi siang ya, yang tentang si Albert itu. Jangan dimasukin ke hati deh. Benar. Soalnya, nih mau makan gak nih? Kalau gak dimaafin, gak mau. Kamu kan gak perlu dimaafin. Dewi kok gitu? Masa salah ngomong aja terus dimasukin ke hati? Gak mau maafin. Udahlah, jangan cengeng ah. Kamu tuh gak punya salah. Buat apa dimaafin? Oh iya? Iya. Yen, kalau kamu mau tinggal di sini, ya, banyak syaratnya. Kamu mesti ngebersihin halaman. Iya. Mesti bangun pagi. Gak boleh keluar malam. Rajin bekerja. Jangan seperti dukun itu. Dukun itu malah bikin kena tidur dulu. Segala kelakuannya dia sangat pintar. Padahal mana bodoh. Cuman orang rajin dan yang selesai bekerja itu yang dapat makan. Kalau yang tidur aja mah tuh, makan dapat apa-apa selamanya. Nah, makan dia. Ayo. Panas nih. Yuk. Rasain lo. Kamu cuman tidur melulu. Hei, bangun. Mau makan gak? Bucu dicinto ulam tibo. Makan cuma untuk orang yang sudah bekerja. Aduh, enak. Diulangi lagi. Pak Dukun, bohong. Udah 5 kali gak mempan. Itu berarti ada yang salah. Salah apanya? Kurang kopi. Kok pakai kopi? Iya, pagi-pagi kalau mau main mantra harus pakai kopi. Lebih abdol lagi kalau tambah pisang goreng. Nasi goreng? Nah, itu lebih abdol lagi. Rumputnya malah tambah amblas. Kalau mau minta nasi goreng sama kopi mah bilang aja terus terang. Nggak usah pakai alasan mantra-mantra segala. Dibilangi sama senior kok begitu. Hai rumput-rumput yang bergoyang, kamu sudah mendengar pesan-pesanku agar... Tuh kan, lihat. Mana? Habis nggak pakai kopi, terang aja. Tuh, rumputnya dinyanyiin begitu. Dia tumbuhnya lebih cepat. Nih, lihat nih, cepat nih. Tuh. Tuh, sudah bergerak. Tuh, tumbuh terus kan? Nah, tumbuh. Tuh. Lihat. Tuh, bergerak lagi tuh. Tuh. Cepat kopi. Kopinya mana kopi? Ayo cepat. Iya, ini untuk testing. Ini benar-benar kopi atau bukan? Kopi dong. Kan
kan Neni yang bikin. Nah, ini pisang goreng atau bukan ini? Pisang. Coba dicoba ya. Kita coba semuanya. Iya, ini harus begitu. Kalau tidak begitu, hanya sebagian saja, itu namanya malas. Ya? Biasa, pedagang kan harus tahu mana yang mesti dites. Iya, jadi dia akal-akalan. Nah, kita yang harus teliti. Kalau mau testing, testingnya harus tuntas. Nah, begini. Tuh, begitu ya. Kopinya harus diminum. Ini benar-benar kopi. Dan yang tadi itu benar-benar pisang goreng. Tapi sayang, kenapa cuma satu? Mestinya kan tiga. Tri itu biasanya hebat. Nah, udah. Mbak mau ke kantor dulu. Terus, rumputnya Mbak? Rumput? Kenapa rumput? Kan mesti dipotong. Ya sudah, potong saja sendiri. Tongin dong, masa Yeni? Yeni kan gak biasa kerja kasar, Mbak. Iya, buat apa rumput dipotong? Kan dia bakal tumbuh sendiri, biar saja begitu. Tuh, lihat. Dia akan memotong dirinya sendiri. Itu namanya harmoni. Ya, yang bersifat alamiah itu namanya harmoni. Tuh. Lihat tuh, tuh. Sudah mulai pendek dia. Tuh, lihat ya. Sudah mulai pendek. Begitu kopinya diminum, dia makin pendek. Coba. Perhatikan, perhatikan tuh. Tuh, perhatikan. Ya kan? Nah, sekarang sudah mulai pendek. Lihat dong. Tuh, 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 tuh. Biarkan saja, nanti juga dia tambah pendek lagi. Nah, kalau mau tambah pendek lagi, keluarkan nasi goreng. Amit-amitnya Bang Bayi, anak ini jangan sampai dibawa Dewi tinggal di sini. Yeni terlalu lugu. Apa orang tuanya tidak bisa mendidik supaya dia jadi mandiri? Kaya sih kaya, tapi anak kan tidak cukup hanya dilemparin dengan harta, harus dibimbing. Kalau tidak, ya seperti ini begini jadinya. Anaknya sudah besar, pikirannya setengah matang. Dewi! Ini tidak ada lagi, Dewi! 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 Wah, si amburadul datang lagi. Duh, Dewi harus dikasih tahu nih. Dewi, kita jangan Dewi. Dewi, 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 kita jangan Dewi. Dewi, kita jangan Dewi. Dewi, 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 kita jangan Dewi. Dewi, Dewi, Dewi. Dewi! Hei! Dewi? Siapa itu? Kamu siapa? Kamu yang siapa? Datang-datang seenaknya aja kayak di rumah sendiri. Loh, gue kan yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini cuma ada Dewi sama Yeni. Yeni? Siapa Yeni? Ini Yeni. Saya Yeni. Sekarang Yeni tinggal di sini sama Dewi. Oh, kamu. Kamu pembantu baru ya di sini ya? Ya, enak aja. Baru ketemu udah ngehina. Loh, pembantu itu kan bukan pekerjaan yang hina. Mengapa kamu jadi terhina? Abis, Yeni kan bukan pembantu. Tuh, lihat tuh, itu. Itu mobil Yeni. Masa pembantu punya mobil? Loh, itu mobil kamu? Iya. Bukannya mobil Dewi? Ya, Dewi mah bukan orang kaya. Dia mah gak punya mobil. Kalau Yeni, bulan depan dibeliin satu lagi yang merah. Oh iya? Iya. Kalau begitu kamu kaya dong. Kaya? Dibilang kaya enggak. Dibilang miskin juga bukan. Dan mobil memang penting buat transportasi. Malah di rumah Yeni mah 5. 5? Kamu punya mobil 5? 7 ketang, 7. 7? Kan Yeni 1. Mama Yeni 1. Papa Yeni 1.
pembantu ya ini dua-duanya pakai mobil. Yang dua lagi mobil kantor. Wah. Kalau begitu bapak kamu orang penting dong. Kalau ditanya pentingnya sih, ya lumayan lah. Pokoknya mah rumah Yeni teh dijaga tiap hari. Loh, tapi kenapa kamu mau tinggal di sini? Yeni kan pengen belajar mandiri. Oh ya? Kalau begitu sama dong sama Susi. Susi? Hah? Kamu teh Susi? Susi. Yang dulu tinggal di sini? Iya. Yeay, geningan kamu yang gak bayar uang sewa kamar. Ini